Babin Kamtibmas Kelurahan Meruya Utara Aibtu Sandrianto, pimpinan Kapolsek Kembangan Kompol Supriyadi, melaksanakan giat pembinaan kader remaja anti narkoba yang bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Kembangan di Aula SMAN 112, Jalan Sanggrahan RT 10 RW 5, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh kurang lebih sebanyak 50 orang dengan narasumber Kompol Supriyadi, Dr. Irawati, Dr. Agnes Preti dari Puskesmas Kembangan. Diikuti juga oleh Noviola Leni, Kepala Sekolah SMAN 112, para guru dan staf SMAN 112. Adapun arahan Kapolsek menyampaikan tentang peredaran narkoba, khususnya di ibu kota Jakarta, yang mayoritas penggunanya adalah pelajar. Narkoba di kalangan remaja-remaja dan siswa pelajar akan sangat merusak masa depan semuanya. Kapolsek juga berharap siswa-siswi supaya dapat menjauhi narkoba. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.